Oke, ini jam 5.35 ya, masih pagi ini di kota saya. Dan saya ada di sebuah warung ini belum tutup. Dan saya menemukan sebuah batu ini, guys. Wow, ini batu. Batu yang sangat keren. Ya, macam lumpang, guys. Kedalaman sekitar 3 cm dan lebar sekitar 7 cm ini. Nah, 7 cm-an. Ini kemungkinan batu purba atau batu ya, batu bikinan manusia purba ini. Karena lubangnya sangat bagus ini. Bisa jadi batu ini dibikin lumpang untuk menggerus sesuatu ya, gitu ya, kira-kira kegunaannya seperti itu. Jadi ini saya nemu di jalan dan tidak ada orang yang tahu, atau mungkin orang tahu tapi tidak paham ini batu apa. Oke, langsung kita bawa saja, guys ya, kita bawa ke rumah, nanti kita cuci. Setelah kita cuci nanti kita videokan lagi. Oke. Alhamdulillah kita nemu batu di jalan. Mantap. Oke, guys. Batu ini sudah saya cuci ya, bersih. Barusan. Nah, ini penampakannya. Bagian dalamnya ini ada bekas, ada residu, guys ya, atau kerak-kerak. Jadi ini menunjukkan bahwa alat ini atau lumpang ini pernah dipakai. Tapi untuk meneliti umur dari batu ini dan residu apa yang ada di sini perlu penelitian di laboratorium. Tapi saya tidak punya akses ke sana, guys. Jadi biarlah ini di sini saja dan saya cukup menikmatinya saja. Di sana, di rumah saya juga ada batu yang saya padu-padankan ya. Mungkin bukan pasangannya sebetulnya, tapi coba saya padu-padan sehingga menjadi sebuah pasangan yang ideal ini, guys. Saya ada dua batu. Pertama kita ukur dulu, guys. Panjangnya ya, panjang sekitar 14 cm, guys. Lebar 12 cm. Dan ketinggian 6 cm. Diameter lubang ini sekitar 7 cm kurang dikit, guys. Dan kedalaman ini 2 cm-an. Batu ini saya padu-padankan sebagai pasangan bagi batu temuan yang baru ini ya. Ini jenis granit. Batu pasangannya juga granit. Basal atau batuan beku, granit ini, guys. Nah, ini yang pertama. Nah, seperti ini. Ini saya hanya memadu-madankan ya. Bisa jadi ini pas atau kurang pas ya. Dan yang kedua, saya punya ini. Ini juga granit. Nah, jadi seperti ini. Ini sebetulnya lebih tepat untuk suiseki, guys ya. Ini juga suiseki, tapi sebetulnya ini bisa juga bagian dari alat penggiling di sini. Tapi kelihatannya untuk disebut sebagai alat penggiling ini agak kebesaran. Ini juga dibuat batu penggiling. Kalau sekiranya
diameter lumpangnya ini lebih besar. Kalau ini buat visek aja, ini keren, tinggal kita mencuci lebih bersih ya. Ini ada kerak-kerak ini, jadi tidak pas untuk disebut sebagai batu purba pasangan dari lumpang ini. Tapi untuk penghias rumah kita rasanya ini sudah cukup keren. Nah, batu unik ini dipertemukan maksud saya dengan batu lumpang ini, akhirnya menjadi sebuah pasangan yang unik. Oke guys, gitu aja. Barangkali ada yang mau berkomentar, silakan, mengenai batu saya ini. Silakan, mana yang harus dipasangkan, yang unik ini atau yang bulat ini. Ketiganya saya temukan di tempat yang jauh berbeda ya. Di ini saya nemu di pantai. Nah, ini penandanya putih ini guys ya. Ini penandanya. Ini hewan laut yang menempel ini. Saya hilangkan tidak bisa nih, agak susah karena terlalu kuat menempel. Yang ini saya temukan di sebuah sungai di kecamatan yang jauh sekali dari tempat saya. Dan yang ini lumpang keren ya, saya temukan tadi pagi. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.